Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kampung, saya kepala desa Kampung Pengusai. Yang perlu kami sampaikan adalah dalam hari ini, di saat ini kami mengadakan muskam atau musdes terkait SDGs atau muskamsus atau musdesus. Kami telah siap melaksanakan dari mulai prokesnya, kemudian persiapan-persiapan yang lainnya bersama Bapekam, tentunya kami sangat siap. Ya, mudah-mudahan seluruh rangkaian acara musdes ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, seandainya kekurangan, ini hal-hal yang wajar, tapi saya meyakini tetap berjalan dengan baik. Mungkin ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama Bapak Amri ya Pak ya, kasih penataan aset DPMK Kabupaten Siak. Nah Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait muskamsus penetapan hasil pendataan SDGs di Kampung Temusa ini Pak? Ya, Alhamdulillah hari ini telah selesai penetapan hasil pendataan SDGs. Ya, kami berharap dengan ditetapkannya data terkait SDGs ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan kampung, khususnya di Kampung Temusai ke depannya. Dan agar dicermati aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait perencanaan pembangunan yang ada di kampung. Oke, begitu. Baik, terima kasih ya Pak. Kemudian sedikit juga dari Bapak PLH Camat Bunga Raya, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait muskamsus di Kampung Temusai ini Pak?
Ya alhamdulillah secara pelaksanaan lancar, sukses, dan juga kami mengucapkan selamat kepada Bapekam, pemerintah Kampung Temusai dan seluruh masyarakat Kampung Temusai atas Muskamsus ini penetapan pendataan SDGs tahun 2021 di Kampung Temusai. Harapan kami dari kecamatan tentunya ini data yang sudah valid ini agar disimpan bila perlu nanti diperbarui setiap ada perubahan secepatnya, dan hasil SDGs ini bisa sebagai acuan pembangunan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Kemudian sedikit dari Bapak penghulu kampungnya nih Pak, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait Muskamsus ini Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah berkat kerjasama baik dari pendamping, ketua POKJA, kemudian support dari DPMK, kecamatan sangat luar biasa. Tentunya kami mengapresiasi. Dan dari pihak kampung tentunya kami ingin betul-betul bagaimana membangun kampung secara berkelanjutan ini betul-betul bermanfaat. Terima kasih, mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Nah, kemudian Pak saya izin ya Pak. Nah, ini Bapak Ketua POKJA-nya Pak ya? Yap. Ya, Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Miswanto. Bapak Miswanto, baik. Bagaimana Pak terkait Muskamsus di Temusai ini Pak? Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan relawan pendata SDGs ini dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Penghulu atau Bapak Pekam. Mungkin ini yang terakhir. Kita berharap kemarin di Mei sudah selesai, namun ada beberapa kendala sehingga laporan Muskam ini sampai di Juli. Ya, tentunya ini kendala ini bukan dari kita, dan ini menjadi evaluasi kita bersama. Dan harapan dari pendataan SDGs ini ditetapkan nanti bisa menjadi acuan dokumen untuk arah pembangunan Kampung Temusai untuk yang keberlanjutannya. Terima kasih. Oke, nah Pak, sedikit persiapannya Pak nih. Bagaimana persiapan hari ini Pak? Alhamdulillah persiapan kita sebetulnya tidak hari ini, dimulai dari 2 hari yang lalu. Kita juga persiapan, terutama kita tetap mematuhi prokes sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker dan berjarak. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Nah, kemudian kita juga minta tanggapan dari Bapak Ketua Bapekam ya Pak, ya, selaku pimpinan Muskamsus penetapan hasil SDGs di Kampung Temusai ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, pertama kami tentunya bersyukur ya Alhamdulillah setelah sekian lama, kemudian Temusai termasuk terakhir ya Bu ya untuk SDGs ini, cuman itu bukan kesengajaan, tapi mungkin dari tadi disampaikan oleh saudara ketua adalah memang prosesnya sangat alot seperti itu, tentang sinyal dan sebagainya yang tidak memungkinkan, kemudian pendataan juga perlu menggunakan manual untuk kita ini. Jadi ya alhamdulillah intinya lah pada hari ini bisa kita laksanakan bersama. Kemudian ribuan terima kasih juga kepada Bapak DPMK sudah hadir, Ibu pendamping juga sudah hadir untuk mensupport kegiatan kami pada hari ini. Mudah-mudahan Muskamsus pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat lah untuk Kampung Temusai ke depannya. Terima kasih. Tapi secara keseluruhan lancar ya Pak ya sampai hari ini? Ya, alhamdulillah lancar Pak, alhamdulillah. Ya, sesuai dengan harapan sih alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Nah baik, sekarang kami juga mau minta nih bagaimana pendapat Ibu Liza sebagai tenaga ahli profesional ya Bu ya, terkait dengan penetapan hasil SDGs di Kampung Temusai ini Bu. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, berjalan lancar, walaupun tidak mendapat predikat utama ya, tapi ya alhamdulillah masih dapat juga predikat pertama untuk kecamatan untuk Kampung Temusai ini, Kecamatan Bungaraya, dan Kecamatan Bungaraya mungkin satu-satunya kecamatan yang se-Kabupaten Siak yang sudah selesai semua desa nih penetapan SDGs, yang kita cukup bangga begini Pak, karena sudah selesai pendataan, kita harapkan nanti sudah dapat dibawa data dan perencanaan pembangunan desa ke depan. Sehingga kami harapkan tahun ini 2021 desa sudah bisa berhasil menetapkan apa bekam 2022 di akhir Desember paling lama. Itu harapan kita tahun ini, itu target kita bersama. Oke baik, berarti sudah selesai Bu ya menetapkan apa SDGs di kampung di Kecamatan Bungaraya ini Bu ya. Ya? Sudah selesai, alhamdulillah. Mudahan juga diikuti oleh desa lainnya se-Kabupaten Siak. Oke baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Baik, demikian Muskamsus penetapan hasil pendataan SDGs di Kampung Temusai. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.